Halo semuanya, teman-teman sobat dan sahabat JP Channel di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa bergabung dengan kalian ya. Terus nih saya mau ucapkan terima kasih ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk kalian ya yang sudah mendukung saya hingga saat ini dan memberikan kritik, saran dan komentarnya di channel saya ini. Itu karena nanti mungkin bisa mengembangkan dan memajukan channel ini lebih maju lagi, dan akan saya terus update ya tutorial-tutorial yang berhubungan dengan smartphone ya. Nah, salah satunya untuk video tutorial kali ini masih di HP Redmi ya. Yang saya pegangnya HP Redmi 3S atau Redmi 3X, dan saya akan berikan tutorialnya cara pasang TWRP dan root Redmi 3S dan Redmi 3X non UBL ya. Jadi mungkin bagi kalian yang Redmi 3S-nya belum unlock bootloader, kalian bisa ikuti tutorial yang akan saya berikan sebentar lagi. Ya, mungkin akan lebih mudahnya jika kalian itu lebih teliti dan lebih seksama saja ya. Apalagi jangan skip videonya, karena nanti barangkali ada step yang terlewatkan, kalian nanti akan gagal paham ya, salah paham juga. Jadi silakan kalian ikuti step by stepnya sampai selesai dan jangan skip videonya. Oke. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelum saya coba menjelaskan, luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya. Aktifkan juga ya notifikasi loncengnya dan juga follow Instagram sama Facebook saya. Oke. Nah, kita akan langsung saja ya, lihat ya agar tidak memperlambat waktu. Ini Redmi 3S ya, Redmi 3S dan Redmi 3X sama saja ya, seperti ini. Dan saran saya ini sangat direkomendasikan untuk memakai MIUI 9 saja ya. Karena saya coba MIUI 10 itu dia error dan TWRP-nya tidak permanen ya, temporer. Tapi silakan kalian improvisasi sendiri ya, seperti ini saya memakai MIUI 9 ya, MIUI 9 Redmi 3S ya, seperti ini. Nah, secara defaultnya ya, untuk Redmi 3S dan Redmi 3X ini harus sudah unlock bootloader, harus sudah UBL. Tapi file yang saya gunakan ini jadi UBL dulu, UBL FAQ dulu, baru dia bisa diinstal file TWRP recovery. Coba kita lihat apakah ini UBL atau belumnya, kita bisa lihat di status Mi Unlocknya ya, seperti ini. Kita coba lihat di setelan tambahan, opsi pengembang, dan status Mi Unlocknya memang masih seperti ini. Nah, masih terkunci ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja bagaimana cara kerjanya. Yang pertama kita matikan dulu. Kita matikan dulu HP-nya ya. Kita matikan HP-nya karena di sini kita akan menggunakan metodenya test point ya. Matikan HP-nya, terus kita masuk ke mode test point. Ya, test point untuk proses flashing file TWRP sih ya. Baik. Saya asumsikan kalian juga sudah bisa test point ya, karena banyak sekali untuk test point Redmi 3S ini di gambar-gambarnya itu banyak sekali. Nah, seperti ini HP-nya sudah masuk ya ke mode EDL 9008. Sekarang kita coba lihat filenya, kita lihat file TWRP-nya ya nanti. Nah, ini ada dua TWRP-nya ya. Ini ada file SuperSu, ini opsional ya, ini opsional, bisa juga diganti dengan Magis, dan ini file TWRP-nya. Kita coba ekstrak dulu file TWRP-nya ya. Untuk SuperSu opsional, terserah mau kalian install atau tidak. Kita buka folder TWRP, folder image, buka dan klik sembarang di kotak ini. Nah, blok biru kita kopikan
Setelah itu kita buka dulu ya Mi Flash-nya. Dan di sini saya seperti biasa menggunakan Mi Flash-nya 2017-425. Nah, blok biru tadi kita pastekan di sini. Ya. Kita pastekan di sini, lalu clean all untuk opsi 3 ini dan klik refresh. Nah, biar nanti Redmi 3S-nya sudah terbaca ya serial COM seperti ini, kita klik flash. Mungkin waktu proses flashing-nya itu hanya sekitar 1 menitan saja selesai ya. Nah, seperti ini selesai. Apabila setelah selesai, kita close aja Mi Flash-nya ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke HP Redmi 3S kita. Kita cabut ya, kita cabut. Terus kita cabut dulu baterainya. Lepas pasangnya aja ya baterainya. Nah, lepas pasang lagi. Dan untuk bisa masuk ke mode TWRP yang sudah kita buat tadi, itu kita akan menekan tombol kombinasi volume atas, volume bawah, dan juga power. Ini untuk masuk ke mode TWRP yang sudah kita buat tadi ya. Nah, seperti ini nanti. Set, kita lepaskan logo Mi, tombol powernya. Dan biarkan volume atas bawah ditekan sampai keluar. Nah, keluar tampilan TWRP recovery seperti ini. Nah, apabila nanti setelah ini meminta password, cancel saja dulu, cancel ya. Kita cancel dulu, swipe. Terus pilih wipe ya, pilih menu wipe untuk menghilangkan password ya. Kita pilih menu wipe, format data. Nah, seperti ini, ketikkan saja yes. Yes ya, yes lalu oke. Okay. Nah, tunggu nanti sampai selesai wiping ya. Nah, setelah itu kita kembali lagi, dan pilih reboot, terus reboot recovery. Nah, di sini nanti dia sudah tidak akan meminta password kembali ya. Nah, sebentar kita tunggu sampai, nah seperti ini lagi ya. Kita swipe dulu, kita akan masukkan file SuperSu di sini. Kalian terserah mau menggunakan Magis atau mau menggunakan SuperSu, atau misalkan kalian abaikan langkah routing ini, silahkan, karena tidak menjadi masalah ya. Nah, itu opsional saja. Nah, saya copykan file SuperSu-nya selesai. Kita pilih menu install ya, terus kita instalkan saja ya SuperSu-nya seperti ini, swipe. Nah, tunggu lagi. Ini proses instalasi SuperSu ya. Nah, jadi silakan kalian, misalkan udah saya ikuti saja lah sekalian ya, untuk memberikan aplikasi-aplikasi yang sudah membutuhkan akses root. Jadi saya juga instalkan SuperSu-nya, kata ya udah nggak apa-apa, itu terserah kalian ya. Kayak saya juga menginstal SuperSu-nya agar sekalian juga install TWRP ya. Jadi mungkin sekalian dipasang apa di kita routing saja. Baik, kita tunggu sampai ini, sampai berhasil nanti dia akan selesai ya. Sebentar. Nah, setelah selesai jangan ribut kembali. Terus kita pilih menu DM Verity ini ya. Kita ya. Nah, advance DM Verity, lalu kita instalkan, swipe seperti ini DM Verity-nya. Awas ya, jangan lupa ya. Nah, setelah itu baru kita reboot. Nah, seperti ini. Dan ingat ya. Ingat ini sekali lagi. Karena tadi tampilan TWRP-nya itu meminta password dan kita wiping factory reset. Jadi otomatis booting dari booting awal ini nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi jangan salah paham ya, jangan disangka ini HP-nya bootloop setelah diinstal routing, karena tadi kan mengerjakan atau melakukannya wipe sebelumnya kita wipe dulu ya, wipe data factory reset ya. Jadi seperti biasa HP-HP normal kalau di web data dan factory reset, dia akan booting awalnya akan sedikit lebih lama. Jadi sekali lagi jangan gagal paham dan jangan salah paham ya untuk proses akhir ini. Oke, kita tunggu saja sampai booting awal ini selesai.
Nah, sudah booting ke awal ya, seperti ini. Kita ini mili 9 ya, kita setting dulu sampai dia bisa masuk ke menu home screen secara normal. Jadi sebelumnya kita setting dulu. Kita setting sebentar karena tadi ya prosesnya meminta password, jadi ya otomatis kita wiping data factory reset ya. Nah, selesai ya seperti ini. Kita coba lihat nanti dia akan ada menu super show enggak ya. Ini adalah super show-nya ya. New user tidak terus tidak terima kasih. Selesai. Nah, seperti ini ya. Mudah ya mungkin ya. Nah, jika kalian mengalami kendala seperti error atau bagaimana-bagaimana, kalian coba berikan komentarnya saja ya. Silakan kalian berikan komentar masalah errornya di mana, dan jangan lupa sertakan juga lognya ya, log errornya di mana ya, agar saya juga bisa nanti bisa menebak, oh errornya di sini, errornya di sini. Jadi ketika kalian memberikan komentar, kalian sertakan juga lognya ya. Oke. Baik, sobat teman dan sahabat CP Channel, mungkin hanya itu saja ya tutorial cara install TWRP dan root RMI 3S RMI 3X LAN non UBL ini untuk kesempatan hari ini ya. Jangan lupa ya, tunggu juga update-update tutorial terbaru dari saya CP Channel, dan tunggu video berikutnya saja ya. Jangan lupa berikan kritik, saran, komentar kalian, dan jangan lupa juga ya subscribe channel saya, terus aktifkan notifikasi loncengnya, dan follow Instagram, Facebook saya. Baik, terima kasih dan salam.